Udih, seger dah. Lanjut lagi enggak ini? Iya, kalau di sini tuh minum tuh bahasanya nge-gym. Nge-gym. Awaknya nge-gym. Itu nge-gym, Mas, nge-gym. Buri. Apa? Nge-tinu. Biar overheat. Iya. Lanjut. Lanjut. Yang kedua, bahan kampasnya ngaco. Kenapa ngaco? Mungkin apa enggak, Wis? Dari awal motor ini diproduksi, kemudian dipasarkan dengan kondisi kopling slip. Mungkin orang? Tidak mungkin. Tapi sudah dipikirkan. Ya iya, maksudnya mungkin orang Suzuki jual motor anu kopling slip dijual. Mungkin. Nah. Motor baru dari Suzuki, kampasnya bekas atau baru? Baru. Baru. Kemudian sama kamu dipakai bertahun-tahun sampai sudah terasa slip karena kampasnya habis. Atau kampasnya sudah keras atau macam-macam. Terus ganti. Terus sama kamu diganti. Pertanyaan saya, kamu gantinya pakai apa? Yang ada di toko-toko terdekat. Yang ada toko terdekat, apa yang harganya pas? Yang harganya paling rendah. Nah, kan cuman harian nih gue. Mikirnya lho, Pak. Patungan harian murah, Pak. Iya, harian. Nah, tapi kebanyakan orang itu lupa. Di sela-sela harian gue yang butuh jampingan. Di sela-sela harian itu dia butuh jampingan. Gue siap. Nah, pada saat itu terjadi, terus dia ngomong, kupingnya slip. Acis yang tuku motor kayak. Padahal selain itu kayak apa tuh koplingnya lah. Pada saat beli kamar koplingnya itu berjanji tidak akan untuk jampingan. Oh iya. Lupa dia. Goblok ya, Pak. Ya enggak goblok ya. Hei manusia. Kilap jenenge. Roto-roto Arbe kebablasan. Nah itu yang terjadi, kampas tidak ori lagi. Yang kedua, ketiga, Pak. Yang ketiga, plak ini jarang sekali diurusin. Satu, yang kedua plat yang ini, karena setiap kamu beli kampas itu jarang kamu dapat plat geseknya. Ya. Ini yang ini nih. Bening. Yang tadi ini. Oke. Jarang dapat itunya. Kampas ya kampas tok, plat gesek tok. Ada yang produk ya yang sudah sesek sama plat geseknya juga. Ada. Bukan originalnya. Original itu sudah terpisah. Oke lah, kamu beli itu yang udah seset karena kamu merasa kampasnya harus baru, kemudian plat geseknya harus baru. Terus tapi dipasang kok selip lagi. Karena apa? Ininya tidak baru. Ininya tidak baru. Kamu beli kampas gak dapet ini, Bro. Terus? Caranya ngerawat ini gimana, Pak? Ya, setelah ini dibongkar kamu harus ngecek ini termakan atau tidak. Ngerasain termakan itu kayak jeblong. Iya. Pasane. Iya, ini kan tidak. Tidak. Berarti masih bagus. Bagus. Kemudian yang ini. Termakan atau tidak? Tidak. Berarti bagus. Kok ini slip? Pasti dari penjelasan saya ada yang tidak sesuai, yaitu kampasnya. Masih jelek. Kalau plat ini saya yakin ini masih orisinil karena platnya bintik. Oh, ini. Ya. Ada yang jual platnya enggak bintik. Ada yang jual juga platnya bintik. Kemudian kerataan dari plat gesek ini juga harus diperhatikan. Nah, gak sembarangan. Kalau kamu lihat di sini jejak kampasnya ada bintik yang hilang, ada bintik yang masih ada. Paham? Berarti ini rata atau tidak? Oh, berarti udah kurang rata. Kurang kamu harus ratakan ini. Di amplas, Pak. Di amplas, di kaca, gitu. Kalau kamu nggak punya duit, di rumah, di amplas, di kaca. Di kaca. Di situ, belikan kampas ori. Kampas yang ini, Pak? Iya. Pasti 80% tidak. Motormu bisa. Nyamping. Besok tapi kayak 100%. Walaupun ngeri. Sudah diganti semua yang baru pun tidak bisa 100% seperti keluar dari dealer.
itu tidak produksi dari dealernya langsung. Nah, kadang-kadang barang spare part dengan barang copotan motor itu berbeda, meskipun spare partnya original. Kamu tahu sendiri ya, originalnya Suzuki mahal banget. Kenapa kok mahal? Karena langka. Langka yang total. Produksinya kurang gitu pak. Sebenarnya kenapa kok bisa mahal? Barang spare part Suzuki dengan barang copotan itu sama. Maksud? Kualitas. Dengan catatan barang spare part yang masih berlabel fabriknya Old Japan. Ayo gue tulisannya. Ya, besok kalau kita lagi bahas spare part Suzuki saya kasih tahu. Tulisan-tulisannya pak. Jadi ini untuk para teman-teman yang menonton. Maaf jika mungkin terkesan menggurui atau terkesan sok tahu. Tidak. Saya hanya membagikan apa yang saya tahu kepada Yuda. Jadi jangan merasa ya dia smart people lah. Di sini juga banyak kuyon. Kita makan kuyon. Tapi Yud, kamu tahu nggak Yud? Ini termasuknya sistem kopling yang menurut saya ya bagus. Ini seperti mobil Yud. Ya aku ngurulah. Oh iya ya nggak lihat. Tak kasih tahu makanya mobil itu. Sistem koplingnya seperti ini, pakai diafragma kayak plat kayak gini. Kenapa? Kenapa kok pakai plat kayak gini? Apa maksudnya? Apa sih? Kecil maksudnya gini, kenapa? Maksudnya ya maksudnya gini. Kalau di sepeda motor kan pernya kan kadang 4 ya, 4 ya. Kalau menurut saya itu penekanannya kurang rata. Kalau yang ini tuh rata, semua neken semua. Ya itu yang mikirin sana nama siapa? Iya iya iya, angel ya, angel bos, angel bos. Pertanyaannya kayak gini aja, Pak, kalau di motor sing bebek pada umumnya yang pokoknya motor dua tak umumnya kan pakai per, melanjutkan marso dari 4. Nah kalau ini kan modelnya plat pernya. Kalau di motor-motor di umumnya kan pada ganti per, alasannya pernya lembek lah, kurang keras lah, kurang galak. Nah kalau kayak gini gantinya gimana? Apa ganti bentuknya ini? Ini kan bentuknya beda nih pak. Anak sing bolongannya kecil itu bolongannya besar apa? Kalau apa bolongannya sedikit jadi, lebih keras atas. Itu kayak gitu apa gimana pak? Ngefek ya, nggak? Jadi kalau setahu saya ya, diafragma ini, plat baja ini, semakin lama itu dia semakin lembek. Ya. Jangan-jangan ini lah, per mobil, per sepur, kereta diganti pernya juga gara-gara udah lembek. Padahal kamu tahu per sepur semuanya gede ini. Itu aja bisa lembek. Harun pemakaian. Iya, karena memang ada masa namanya yield strength. Ada masa, ada barangnya, ada barang, ada masanya. Apa? Jelas, yield strength waktu apa? Ada jamannya. Namanya yield strength. Ya udah gue lah pokoknya. Nah, bagaimana memodifikasi? Ya ininya diganti yang baru beres. Nah, kamu lihat di sini ada dua macam. Saya sengaja kasih dua macam untuk melihat bahwa pernya berbeda. Oke, saya buka yang ini di sini. Yang ini kok beda sama itu. Sekarang kita butuh Yuda untuk ngetes. Ditekan, diinjek kira-kira keras yang mana. Ini sih. Ini sih, Mas. Keras sing kie, Pak. Oh, keras yang ini, Pak. Yang bulungannya kecil. Nah, setahu saya loh ya, saya mungkar-mungkar mungkin saya kurang jauh mainnya. Ini bukan plat Tornado. Ini plat Shogun. Shogun R. Ya. Shogun Kebo. Shogun 110. Ini platnya 4. Sobeknya 4. Artinya seolah-olah dia neken pernya ya hanya 360 dibagi 4. Kekuatannya ya 60. Ya. Nah, ini 360 dibagi 8. Nah, ini kekuatannya kali 8 nih. Seolah-olah kayak
gitu, jadi sobekannya juga lebih dekat ke senternya. Berarti ini kan yang ditekan harus banyak. Lebih banyak. Kalau ini yang ditekan kan ini sedikit, ini sedikit, ini banyak, ini banyak, ya, gitu loh. Ini kan rata. Lebih empuk sama lebih keras gitu apa, Pak? Iya. Jadi biasanya diganti platnya yang baru. Oke, ganti platnya yang baru. Ya kamu tinggal pilih, tadi sudah dibuktikan untuk yang sebelah 4 kayak gini lebih empuk daripada yang sebelah 8. Kamu berarti cari yang ini yang lebih keras gitu loh. Dicobain, masih selip. Bagaimana solusinya? Nanti lanjut. Lanjut besok. Kesenangan nanti jedur kok. Ya ra. Udah.